Okay, assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya, channel Beta Haji Melaka. Pada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucapkan bye mat daripada korang. Dan kepada korang yang belum subscribe lagi, saya subscribe. Pasal subscribe tu percuma. Okay, so hari ni saya nak share korang satu dekat apa, ilmu lah, ilmu tentang bagaimana kita nak hindarkan burung kita daripada suka duduk atas kabel ataupun atas pokok lah. Okay, kadang-kadang ada burung yang suka duduk atas kabel kan. Bila terbang je dia pergi atas kabel. Macam Fredo ni dulu dia suka duduk atas kabel. Okay, so sekarang saya dah buat lah cara tu, dan alhamdulillah lah dah kurang lah dia naik kabel. Dia tak naik kabel lagi, kadang-kadang saja. Jadi dah kurang. Tak macam dulu, dulu kalau terbang saja naik kabel, terbang nampak kabel terus singgah kan. Jadi sekarang ni dah kurang, alhamdulillah. Yang ni pun ilmu ni pun di-share oleh sahabat saya daripada Singapore, iaitu Abang Syafiq Khamis. Yang ada channel Tarzan Malaya lah, Singapore. Okay, itu memang dia buat video tentang Macau. Burung dia memang power lah. Right. Okay, so apa yang dia share pada saya, saya akan share pada korang lepas ni. Let's go. Okay geng, saya percaya lah mesti korang ada masalah yang sama lah. Ataupun burung-burung korang ni suka hinggap ke pokok, lepas tu panggil-panggil tak nak turun, lambat dia punya respon kan. Jadi okay, yang pertama lah, korang kena buat record lah 40 kali ke 50 kali latihan setiap hari. Itu perkara basic kan. Jadi bila dia naik kabel ke atas pokok ke, bila korang record, dia akan cepat turun lah. Sebab korang dah training dia, dia akan cepat respon dia. Kalau korang tak ada apa training macam tu, korang cuma just bagi makan atas stand, walaupun burung korang dah free fly, korang tak boleh buat macam tu. Korang kena tetap recall juga supaya respon dia lebih baik lah. Right. So lepas dah respon okey, bila dia nak kabel ke apa ke, korang panggil je dia akan turun. Panggil dia akan turun. Okay, lambat pun tak lambat sangat lah kan. Janji dia turun. Okay, yang kedua, kalau burung kau tu tambah degil lah. Macam ada kawan saya tu, burung dia kalau kita dia nak kabel kan, memang lama, setengah jam baru turun burung dia tu. Kita pergi sana apa, naik motor diikut, tapi dia nak kabel balik atas kabel yang berdekatan dengan kita pula. Jadi kat sini saya nak share, saya menggunakan saya menggunakan ni. Ini bukan pen lah, bukan pen, tapi ni ada laser lah. Laser ini, laser ni, laser yang berwarna hijau, green laser. Okey, lepas ni saya akan tunjuk dia cara guna. Okey geng, saya nak tunjukkan dia secara praktikal menggunakan laser. Laser ni warna hijau. Okey, tengok sini. Warna hijau, dia cahaya dia tu. Okay, korang kalau nak beli, korang cek kat Shopee je. Green laser lah. Okey, kita nak try . Tengok, dia takut nampak. Dia akan takut pada cahaya tu. Kita try sekali lagi. Jangan suluh pada direct pada mata dia apa semua orang. Cuma suluh pada dekat dia, dekat tiang-tiang macam ni je. Dan badan dia ada mesti takut. Ni suluh dekat batang saja. Ada akan takut. Okey, sekali lagi. Ni untuk kita bagi dia takut lah, dia hinggap pada sesuatu tu. Macam ni kita cuma demo je. Okey. Lagi Dia akan takut. Okay. Alright. So perkara ni macam ni sebenarnya penting, walaupun nampak macam apa dia, menggunakan laser je kan. Kita sebab ada yang saya tengok dekat YouTube, ada orang pakai blaster macam pistol yang peluru manik tu kan, ada orang pakai tu. Jadi kat sini saya kalau boleh nak suruh korang elakkanlah menggunakan benda tu, sebab bahaya pada burung, bahaya pada burung, dan juga boleh membuatkan burung tercedera lah. Bila kita tembak tu, mana tahu boleh terkena mata ke apa kan. Jadi tu dah dia menyeksa burung, kesian pada burung. Right. So korang boleh try lah cara yang saya ajar ni.
InsyaAllah berkesan, jangan risau, insyaAllah. Semua burung akan takut. Saya dah cuba kat Miko, dekat Lily, ada orang akan takut pada benda-benda yang macam ni, benda-benda yang lampu macam ni kan. Sebab benda, okay, burung, benda yang baru kan, macam benda yang baru, macam stand pun, kalau korang dah biasa pakai stand ni, tiba-tiba korang pakai stand lain kan, yang jenis lain, burung mula-mula tu akan takut. Dia akan takut pada benda yang baru. Jadi cara kita menggunakan laser ni, laser yang saya cakap ni, korang jangan biasakan sangat. Nanti dalam lama nanti dia akan terbiasa lah. Apa yang dia ajar pada saya, jangan terlalu terlalu sangat menggunakan dia. Kalau boleh lepas dia dah, korang nampak buat terkabel kan, turun dan naik terpokok ke apa, kalau dia bagi dia takut, korang ikat burung korang dulu macam ni. Ikat dulu, biarkan dulu, besok nanti baru main lagi tempat yang sama. Supaya kita tengok respon dia naik lagi tak terkabel tu. Jangan buat sampai satu hari. Contoh hari ni you dah apa, dah suruh dekat kabel, kat pokok dia turun. Lepas tu you terbangkan balik kan, terbangkan balik, dia naik balik kabel, you buat lagi, dia turun balik. Jangan sampai terlampau banyak kali lah, nanti dia akan jadi terbiasa. Lama-lama nanti dia tak takut nanti dengan laser ni lagi. Jadi bila korang dah, bila dia naik kabel tu sekali, korang guna laser, lepas tu terus ikat burung korang, jangan flykan lagi. Kita nak dia takut dengan perkara yang kita nak bagi dia, yang kita nak bagi dia takut tu. Kalau pokok-pokok lah, kalau kabel-kabel lah. Okay, so benda ni sebab apa, kita tak nak menyeksa haiwan kita. Sebab ni haiwan peliharaan kita kan. Jadi kesian lah kalau kita pakai blaster ke, kita baling pasir ke, baling batu ke, menggunakan elastik ke kan, nak bagi dia turun. Jadi benda tu macam menyeksa dia, kesian. Nanti lama-lama pun dia akan takut pada kita pula nanti kan. Perkara tu dia akan jadi negatif pada kita dengan burung lah. Okay, so pada korang semua, saya sajikan korang pakai laser green laser eh. Laser warna hijau. Yang pilih warna merah. Warna hijau, but warna dia terang sikit. Okay, so harap gunalah info-info yang saya berikan pada korang dalam hobi kita yang sama ni. Jadi racun itu benar, ramai yang terkena racun dengan saya. Siapa-siapa yang baru-baru ke channel saya ni, yang baru tengok burung-burung free fly saya ni, korang bila lagi nak teracun tu. Jom kita ramai-ramai main burung parrot free fly, okay? So sampai sini sajalah video yang saya akan share pada korang. Nanti saya akan buat video-video yang lebih menarik, burung-burung vlog-vlog burung free fly, dan juga ilmu-ilmu, sedikit-sedikit ilmu tentang parrot. Alright, so harap bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.